yang dimaksud dalam hadis itu. ISIS yang diumumkan di Irak pada bulan September tahun 2014 dengan ciri khas benderanya hitam, padahal bendera yang sama sudah lama diusung oleh mujahidin di seluruh dunia, khususnya Taliban Afghanistan dan juga Al-Qaeda. Para mujahidin yang AKAB yang ada di Yaman juga mengusung bendera-bendera hitam begitu. Lalu ISIS mengklaim dialah bendera hitam itu. Klaim seperti ini tentu saja hak masing-masing kelompok, silahkan mengklaim. Tetapi apakah benar dia atau tidak, lihat dulu faktanya. Jawaban saya yang paling enak itu adalah, apakah ciri-ciri kelompok ini seperti ciri-ciri para sahabat? Enggak, itu dulu ciri-cirinya. Lihat ibadah mereka, lihat akhlak mereka, lihat bagaimana karakter mereka sesama mereka, dan bagaimana rahmatan lil alamin ke dunianya. Jika memenuhi syarat seperti karakter sahabat, itulah dia pembawa bendera hitam tersebut. Nabi menyebutkan ciri-ciri fisik mereka, mereka kurus-kurus, kata Rasulullah, mereka kurus-kurus. Kemudian kepala mereka dililit oleh kain yang tebal berwarna gelap-gelap. Kemudian baju mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bajunya adalah baju jenis baju yang unik yang dipakai oleh manusia di muka bumi. Kemudian Rasulullah menyebutkan warna kulit mereka, dan Rasulullah menegaskan tempat mereka nanti di Khurasan. Khurasan, Khurasan itu macam-macam luas. India masih termasuk Khurasan, Pakistan itu Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Irak, Iran juga adalah Khurasan, Kazakhstan, Turkmenistan dan tantan lainnya juga adalah Khurasan. Khurasan itu luas, kayak Asia Tenggara kan luas kan? Jadi karena Khurasan itu luas, yang mana nih? Nah sekarang Irak, ISIS mengumumkan dirinya, kamilah Khurasan itu, kamilah punya bendera hitam itu. Sementara sebelumnya Afghanistan sampai sekarang masih eksis, dan Afghanistan yang sanggup menumpas beruang merah Uni Soviet sampai tumbang, betul tidak? Sekarang Afghanistan pula yang menjadikan Amerika Serikat bangkrut sebangkrut-bangkrutnya sekarang. Rasul mengatakan ciri khas pertempuran mereka, mereka tidak pernah bisa dikalahkan dan tidak terkalahkan. Yang saya tahu sampai sekarang, yang tidak terkalahkan itu sampai sekarang adalah Taliban. Lawan mereka sekuat beruang merah, penguasa dunia belahan timur tumbang oleh Afghanistan, betul? Oleh Taliban. Amerika Serikat membuat kuburan besar di Afghanistan. Sampai sekarang Amerika Serikat sulit untuk bisa memperbaiki penyakit-penyakit besar yang mereka dapatkan akibat perang di Afghanistan. Jadi kalau saya katakan, atau bisa jadi Al-Qaeda yang ada di Syam. Bukankah generasi terbaik di akhir zaman adanya di Syam, kata Nabi? Adanya di Syam. Iman di akhir zaman adanya di Syam. Mujahidin termulia dan terhebat di akhir zaman adanya di Syam. Apakah yang ada di Syam sekarang yang juga benderanya hitam? Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun di antara mereka-mereka yang boleh kita pastikan sekarang ini. Tapi yang jelas sudah bermunculan. Sudah bermunculan. Dan ciri-ciri itu lebih banyak dekatnya kepada Afghanistan, kepada Taliban yang ada. Wallahu alam, saya juga tidak berani memastikan. Yang pasti munculnya adalah setelah Imam Mahdi nanti muncul, siapa yang bersama mereka, baru itu bisa kita katakan, oh ternyata yang dari Anu. Kan gitu kan? Sekarang ini yang mana? Lihat mana yang akhlaknya, kepribadiannya, ciri-ciri khas generasinya sama dengan generasi sahabat. Karena orang terbaik Allah utus di akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW, dan manusia-manusia terbaik yang mendampinginya adalah para sahabat. Di akhir zaman Imam Mahdi keturunan kandung Nabi Muhammad, maka orang-orang terbaiklah yang levelnya kayak para sahabat pula yang bisa mendampingi Imam Mahdi nanti. Paham? Tentu saja ciri khas bendera hitam itu orangnya berakhlakkan akhlak sahabat. Dan dalam hal ini ISIS memang memiliki akhlak yang sangat keras dengan kelompok manapun di muka bumi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak setuju dengan mereka. Bagi mereka halal darah seluruh umat Islam yang tidak setuju dengan khilafah mereka. Apakah ini akhlak para sahabat? ISIS merilis pernyataan resminya di mana ulama-ulama di muka bumi ini dari negara mana, negara-negara mana, ini wajib dibunuh, wajib dibunuh. Cabang-cabang kami yang ada di berbagai negara, bunuh ini. Ini targetnya. Disebut satu persatu, negara ini dibunuh, ulama ini dibunuh, ya. Kemudian termasuk presiden persatuan ulama dunia seperti Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, itu juga wajib bunuh. Kalau di Indonesia yang wajib bunuh itu adalah
Habib Rizik Syihab. Apakah ini yang ditargetkan sebagai pembela Al-Mahdi? Sementara mereka punya akidah halal darah kaum muslimin semuanya. Bahaya ini. Nah, saudaraku, tapi para ulama kita adil sekali. Di dalam ISIS itu banyak orang ikhlas. Banyak orang-orang yang tulus. Banyak orang yang murni niatnya, tetapi tertipu oleh informasi. Kemudian mereka masuk bergabung dengan ISIS. Sudah, mereka-mereka ini kalau terbunuh mereka syahid. Demikian fatwa para ulama kita. Kita tidak akan menyerang ISIS. Tapi kalau mereka menyerang duluan, kita wajib mempertahankan diri walaupun harus terjadi pertumpahan darah. Ini fatwa terakhir para ulama Ahlussunnah Jamaah Sadduq Sebumi. Ya, berkaitan dengan itu. Imam Mahdi pasti akan muncul. Ini akidah Ahlussunnah Jamaah masuk dalam bab ijma. Ijma yaitu sesuatu bab di mana kaum muslimin mewajibkan untuk mengimaninya, karena perkaranya adalah sampai kepada ijma sukuti. Ijma maknawi, apa itu lafaznya, sampai ke hadisnya sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Baik, Al-Mahdi munculnya adalah setelah dukhon. Setelah dukhon, walaupun dalam hal ini kemunculannya sebelum dukhon itu peluangnya ada, tapi yang pasti saat dia muncul Arab sudah dibungkus salju. Arab sudah dibungkus salju dan sekarang sudah mulai kan, seperti 2011 yang kami katakan sampai sekarang. Kamu nanti suasananya akan banyak yang bersalju di muka bumi. Ketika itu kamu mendengar Al-Mahdi keluar, wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Kenapa kalimat merangkak? Karena itu menandakan sudah tidak ada helikopter, sudah tidak ada pesawat, sudah tidak ada kendaraan yang membuat kita bisa bebas untuk daripada ini kan salju itu kan di daratan kan. Maknanya bahwa kita akan berkuda, akan ada banyak berjalan kaki, walaupun hanya berjalan kaki, walaupun sampai merangkak di atas salju untuk berbaiat, menandakan wajibnya berbaiat dengan Imam Mahdi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan kabar bahwa Imam Mahdi sudah keluar? Kan gitu tadi. Cara mendapatkan kabar bahwa Al-Mahdi itu sudah hadir, yang pertama, makanya kemungkinan beliau akan muncul sebelum dukhon itu ada, tetapi peluang dia muncul setelah dukhon lebih besar. Kita mengetahuinya adalah pertama, dukhon hanya terjadi setelah hantaman meteor, ya kan? Sekarang meteor maka terjadi dukhon. Dukhon itu kaum muslimin 40 hari 40 malam. Setelah dukhon orang memasuki bulan Zulqa'dah, karena hantaman meteor dalam hadis daif bulan Ramadan. Berarti Syawal lewat itu. Syawal lewat, bulan Zulqa'dah sudah mulai ditemukan keributan dalam keluarga kerajaan Arab Saudi. Ribut, memperebutkan kekuasaan, memang kacau dan sebagainya. Kemudian bulan Zulhijjah, jamaah haji yang sudah terlanjur datang ke sana, tidak mungkin lagi pulang, mereka melaksanakan ibadah haji, mereka dibantai di Mina. Yang membantai siapa? Syiah yang membantai umat Islam nanti yang ada di haji, yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mina. Nah, urut-urutannya begitu. Bulan Muharramnya Imam Mahdi pun akhirnya sampai di Mekah dan beliau dibaiat oleh kaum muslimin di kota Mekah. Jadi menandakan yang terbesar tandanya mana? Hantaman meteor. Itu yang terbesar, Pak. Hantaman meteor. Dukhon 40 hari 40 malam, setelah dukhon kekacauan terjadi di Arab Saudi di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah jemaah haji pasti dibantai di Mina, bulan Muharramnya Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Dari itu saja kita sudah tahu. Jadi pengetahuan kita adalah lewat kejadian besar yang sifatnya global, yaitu hantaman meteor, dukhon. Jelas? Baik. Pemirsa Butir Islam dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Bila hidup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.